Besok mah harus putih ya. Si kakak kirain celana. Jadi harus rapi, pakaian rapi, kayak full dasi. Dia kenapa lupa sih? Katanya ya Allah, mana dia sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me, Aisyah Kim, and welcome back to my channel. Teman-teman, jadi hari ini hari kedua buat latihan yang baru buat lomba di. Oke guys, jadi hari ini aku mau ajak kalian semua untuk lihat persiapan aku untuk pertandingan kuda. Guys, jadi latihan hari ini sudah selesai. Kira-kira komentar dari coach apa ya? Kalau gitu tangan ya, jangan tadi udah bagus lumayan kelihatannya. Cuman tadi aja satu kali baru aja kudanya lanjut langsung ditarik jadi itu langsung berhenti ya satu aja cepetan apa lain kali jangan ya jadi begitu jumping udah kudanya landing kakak balik aja seperti biasa ya ikutin lagi jangan kebalik waktu ditarik kasihan kudanya ya ini yang lainnya bagus ya bagus kak. Nanti hari Jumat pagi ya? Besok coaching ini. Oh, yang latihan waktu itu Bunda bilang ya? Sama pelatih khusus itu, senior. Untuk hari ini, sampai jumpa lagi untuk besok di latihan aku kedua. Jadi hari ini adalah hari kedua aku untuk latihan untuk persiapan aku bertanding kuda. Aku mau sapa Sport dulu ya. Guys, latihan aku sekarang lancar soalnya sekarang aku mau ikut kelas coaching clinic dan diajarin oleh coach yang lainnya.
Oke, itu aja untuk latihan aku hari ini. Doain agar pertandingan aku besok berjalan dengan lancar. Wish me luck. You're a bad choice that I made 5 years ago at some party in New York. Why are you texting me to tell me that I'm shit? Why are you still going on about things I never did? Maybe you can't see that I'm hard to hold. I know I'm a basket case, you think should be alone. But I still have my friends, don't want you. All I need is them, don't want you. I can be... Kakak masuk dari sana ya. Kakak kenter kanan. Kenter kanan sampai sini, Kak. Hormat dulu ke juri ke sana ya. Tunggu di bel, baru kenter. Kalau enggak, yang penting kakak udah hormat, jurinya udah lihat, langsung kenter aja. Nanti juga pasti di bel ya. Sini. Kalian jauh ke sini ya, keluar. Kalau berasa udah pas, inget jaraknya. Jadi kakak itu, si rider itu, ngepasin jarak. Jadi nih, jumping di sini, kakak nggak boleh take off di sini. Nggak boleh terlalu jauh juga di sini. Tapi harus pas. Nah, kira-kira sini. Jangan diloncat, sini. Hai. Jangan loncat, di sini ya. Bisa enggak? Ayo waktu kemarin yang di sana. Besok mah harus putih ya. Si kakak kirain silakan. Sudah enggak apa-apa. Lain-lain ya kak harus putih ya. Pakai protektor. Oke. Nanti kudanya dari sana. Jangan jauh-jauh. Pokoknya nanti di WA aja nanti ya. Kak, sini lah pemanasan dulu kak. Sekarang mah liatin aja dulu sambil ngapalin ya. Karena belum mulai, masih ada kelas yang 40 cm. Aisyah kembali tanding kuda. Gue lagi nyari itu dulu, nyari Aisyah ya. Dimana karena bundanya sama Aisyah pergi duluan. Biasa, bapaknya telat bangun. Jadi ini tempatnya di Equinara. Ini dressage, itu jumping, dan ini standar SEA Games kemarin di sini. Barusan ditelepon sama bundanya, katanya Aisyah salah bawa celana lah, segala macam, ada-ada aja nih. Oh no. Ri. Pak, itu Aisyah malah lupa. Lupa celana ya? Iya, aduh. Gak boleh kan ya? Ya harusnya, harus celana putih kok, karena kemarin di technical meeting lo dibilang, meskipun trendy, internal gitu, cuman karena banyak, terus ini jadi harus rapi, pakaian rapi, kayak full, dasi. Ya kenapa lupa sih? Ya Allah, mana dia sekarang? Lagi diambilin sih sekarang. Ya, mudah-mudahan keburu ya, Pak. Ada-ada aja sih, Aisyah. Ada-ada, oke. Kamu kenapa lu? Oke, katanya. Ini bagi aku beliin. Iya. Selananya kamu kok bisa lupa sih? Bukan nggak ada yang bilang, kok tanding kan harus putih. Oh. Tapi nggak apa-apa kan? Boleh kan? Nggak boleh, tapi... Bisa nggak yang ngasih? Ini lagi ngambil. Ada-ada aja ya. Iya, kan mungkin. Enggak apa-apa. Aku tadi udah Sri foto tim punya kamu jadi. Apa ini baju ini putih? Oh, putih dari Zaki ya. Si Ya, ini coba. Aku ke mobil dulu deh. Mobil dulu ya. Selalu ada drama, guys. Mana kaki gue lecet lagi. Aduh, ini ada-ada aja nih, kayak sepatunya pada biasa sepatu ini. Aduh, kita cari sepatu lagi. Celana putih punya gue. Tapi kan kedodoran, di mobil ada atau enggak. Si Aisyah tuh, aduh. Terus udah gitu dia, kalau gitu marah-marah baru saja. Cuma ini doang? Siap. Yang lainnya enggak ada? Ntar kamu beresin lagi ya. Gue sekarang hilang. Mana? Ini pak. Yaudah ya. Tak kok ada, kasih tahu ya. Coba ada nggak? Nggak ada. Yaudah. Makasih pak. Cut. Ya,
temennya pakai apa? Kayaknya tukeran celana gitu Pak yang dipakai. Mana Aisyah di mana? Itu ya. Tuh Aisyah tuh. Dada aja ya anak gua. Tapi harus tetap senyum, bawa happy. Enjoy lah. Lihat tuh. Udah, yuk. Ayo bawain celana ayah, nggak mungkin cukup juga lah celana ayah. Yaudah Syah, bismillah. Fokus ya. Bajunya gini aja. Yaudah. Aduh. Penasaran sama pertandingan nanti? Tunggu ya, ada di next episode. You're a bad choice that I made 5 years ago at some party in New York. Are you texting me to tell me that I'm shit? Well, I heard you're still going on about things I never did. Maybe you can't see that I'm hard to hold. I know I'm a basket case you think should be alone. But I still have my friends, don't want you. All I need is time to move. I can barely sleep cause of you. But I still have my friends, don't want you. You're a nightmare, reminding me of who I am. I feel scared sometimes. Won't you leave me be? I know I'm a mess but I don't need. I wish that I could be someone.